Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa kita lagi dalam channel TRK Studio. Salam Aidilfitri. Ha, masih lagi daripada dalam bulan Syawal . Okey, hari ini saya akan cerita sikit ataupun saya akan share dengan korang macam mana perjalanan saya daripada tempat kerja saya ni di Shah Alam ke Ipoh untuk ambil motor V100 saya dekat sana. So saya pergi dua orang dengan kawan saya, nama dia Mal ataupun orang panggil dia Bob AF. Selahirnya impianku bila so nantikanlah tengok sampai habis. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk tekan like, klik butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video saya yang seterusnya. Terima kasih. Stay tune. Assalamualaikum. Hari ini 24 hari bulan Disember 2019. Saya dan sahabat Mal akan bergerak ke Ipoh. Jam lebih kurang 2-3 minit petang. Hari ini dapat update, bos bagi update, settle kontainer tadi dia sebagi balik. So ni kami berdua dengan kawan baru nak gerak daripada Shah Alam. Baru gerak daripada Shah Alam. So perancangannya sampai Ipoh kami akan naik motor atau terus gerak ke sini lah. Esok cuti. Okey, nanti apa-apa kami update lagi. Okay, Baba aku dul. Kita berlepas isi minyak di Petronas Kesas dekat dengan Proton. So kita nak sama balik perjalanan kita sekarang pukul 2.19 petang. Okay, jom. Boleh tahan lah hari ni, jalan. Okay, waktu mula perjalanan tu tak ada masalah. Lancar je semua je lepas isi minyak tu. Cuma lepas saya dah masuk highway NKBE. Lepas dah masuk highway NKBE tu, saya tengok jam kan. Panjang jugalah kalau tengok pada jauh kan. Ada satu kemalangan kat situ. Lepas exit Subang sebelum dataran Prima. Jadi kami sangkut kat situ tengah jam jugalah. Cuma tak sempat nak rakam lah sebab kamera ada dekat Mal. So apa-apa shoot video semua Mal yang akan ambil action lah. Tak ada apa-apa berlaku pun. Cuma kita orang lepas daripada jalan jam tu teruskan perjalanan lah. Alhamdulillah lah. Okay, selepas kami mengharungi lebih kurang setengah jam juga dekat highway sebelum exit Sungai Buloh ni, dia jam sebabkan ada kemalangan. So sekarang kami dah berada di highway dah lepas pun kita tak Sungai Buloh. So kami nak teruskan perjalanan. Kami baru je melepasi sempadan Negeri Perak. Okey. Cuaca dekat Tanjung Malim ni panas lah. Nak kata hujan tu tak kena cakap lah sebab cuaca panas. Okey, kita sambung lagi. Jom. Oh,
tengok area Ipoh. Baru lepas kawasan Simbang Pulai. Tu harap-harap semuanya berjalan dengan lancar lah. Sekarang dah sejam 5 petang. Bilik air rasa sekedar selesa untuk anda biar ada kipas pengudaraan KDK. Selamat tahun baru semua. Zon aktiviti sinar dipandu oleh Perodua. Jualan besar-besaran untuk kenderaan Pramila Perodua dengan lokasi hingga RM3,900. Tawaran hingga akhir Disember. Tertakluk terma. Okey, kita baru saja melepasi susu keluar tambun. Okey, sekarang jam menunjukkan 5-8 minit. Not bad lah. Adalah sikit jam tadi kan. Tapi alhamdulillah lah, so far kita dah masuk ke Sungai Tambun. Inilah Tambun. Pekan kecil lah, tak ada besar mana pun. Okey, nampak tak buat yang payah tinggi tu? Itulah rumah Datuk Jamal Abdillah. Mari menyusun seroja bunga seroja hiasan sangku remaja putri remaja. Raja pop kita duduk rumah saya je. Ni rumah Jamal nampak. Tak tahu jadi tak ada. Sampai dah kita ni terletak. Ada buku kelapa ni. Okey, alhamdulillah sampai. Okey, dah sampai. Ni tengok ada buah sikit nak ambil. Ingat nak suruh Mal ambil ni. Mal manjak ah. Suruh. Kau ambil buah tu yang ada shoot tu. Kamu dalam rumah, rumah sana. Ni suruh dia panjat ah. So alhamdulillah dah naik sikit. Dah naik motornya. Wei, tarik dah tadi. Ada ni, jap. Okey.